teman Thomas yang tinggi. Pulau Sodor punya banyak tempat indah untuk dikunjungi. Hari ini adalah hari yang istimewa. Sebuah kebun binatang baru akan dibuka di Sodor. Ada tempat terbuka yang luas untuk semua binatang. Semua mesin merasa senang. Thomas tiba di dermaga Brandon. Senyum mengembang di bempernya. Selamat pagi, Percy. Selamat pagi, Thomas. Lihat daun-daun yang kubawa untuk makan binatang. Aku membawa apel merah yang ranum untuk binatang. Dan aku akan membawa wali kota juga pengawas gendut untuk membuka taman. Apa kau punya muatan khusus, Thomas? Aku akan membawa binatang tertinggi di Sodor ke kebun binatang. Percy dan Edward terkejut. Binatang apa itu, Thomas? Seekor jerapah. Semua mesin mendesis penasaran. Mereka belum pernah melihat jerapah. Tungku api menyala, Tuan Jerapah. Kau sangat tinggi. Edward, Gordon, dan Percy merasa bingung. Apa dia bisa terjatuh? Kenapa dia penuh dengan bercak? Apa dia bisa duduk? Tentu saja dia bisa duduk. Kalian harus menunggu pawang jerapah. Jerapah hanya mau mendengar apa yang dikatakan pawangnya. Tapi Thomas tidak mau menunggu pawang jerapah datang. Ia ingin menunjukkan pada anak-anak binatang tertinggi di Sodor. Jangan khawatir, Cranky. Aku yakin Tuan Jerapah akan melakukan apa yang kuminta. Dan Thomas pergi dengan bangga dari dermaga. Thomas dan jerapah melaju dengan gembira bersama. Anak-anak melambai dan bersorak. Tungku api Thomas menyala karena senang. Thomas melambatkan lajunya saat mendekat jembatan yang rendah. Duduklah, Tuan Jerapah. Oh. Jerapah tidak mau duduk. Dia mau melihat pemandangan Sodor. Thomas menghela. Kemudian, ia mendengar peluit yang dikenalnya.